guys, kembali lagi bersama kita di Sociality Socialitas. Adapun info terbaru yang akan kita tayangkan kali ini yaitu tentang pernikahan artis Korea Park Shin-hye bersama kekasihnya Choi Tae-jun. Sebelum kita lanjut, info terbaru tentang Park Shin-hye yaitu tentang pernikahannya bersama kekasihnya Choi Tae-jun, di mana pasangan kekasih ini telah resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 22 Januari kemarin. Park Shin-hye merupakan salah satu artis papan atas Korea yang telah membintangi sejumlah judul drama-drama Korea. Bahkan di tahun 2015, Park Shin-hye telah masuk menjadi 40 selebritis Korea yang paling berpengaruh di Korea versi Forbes. Karirnya di dunia akting sudah dimulai sejak tahun 2003. Kala itu, Park Shin-hye sudah menggeluti dunia hiburan saat masih duduk di bangku kelas 6 SD. Park Shin-hye pun disarankan oleh guru bahasa Inggrisnya untuk mengikuti sebuah audisi di sebuah perusahaan Dream Factory, di mana Park Shin-hye yang kecil pun mengikuti saran guru tersebut, dan sejak itu ia pun melakukan pelatihan-pelatihan sebagai seorang artis. Nama Park Shin-hye mulai diperhitungkan di dunia acting entertainment Korea setelah ia bermain di film Miracle in Cell nomor 7. Ia mendapatkan berbagai nominasi di ajang penghargaan film, bahkan ia pun memenangkan beberapa penghargaan dalam acara tersebut. Park Shin-hye pun kembali mengukuhkan namanya sebagai artis papan atas Korea, di mana dia bermain serial drama dengan Lee Min-ho yang berjudul The Heirs. Meskipun kehidupan pribadinya tidak terlalu terbuka, namun Park Shin-hye diketahui telah berpacaran dengan Choi Tae-jun sejak tahun 2017. Park Shin-hye dan Choi Tae-jun mengadakan pernikahan mereka di sebuah gereja yang digelar secara tertutup, dengan dihadiri sekitar 200 tamu undangan yang merupakan keluarga dan teman-teman terdekat mereka. Mereka tampak berbahagia dalam foto-foto yang dibagikan. Park Shin-hye sendiri tidak ketinggalan membagikan penampilan cantiknya sendiri di akun Instagram pribadinya, dan ia mengunggah foto-foto berbusana tradisional Korea. Park Shin-hye pun diketahui sedang mengandung anak pertama mereka, dan ia pun terlihat menawan seperti putir kerajaan di dalam drama-drama yang dia perankan. Tidak lupa, agensi Salt Entertainment pun merilis serangkaian foto yang memperlihatkan kebahagiaan pasangan ini di hari pernikahan mereka. Dalam sebuah foto, Park Shin-hye tampak mengenakan ball gown putih dengan aksen laser cut yang terlihat sangat mewah dan elegan. Sedangkan Choi Tae-jun memakai blazer bludu dan juga celana hitam. Artis Park Shin-hye akan menikah dengan aktor Choi Tae-jun hari ini.
tolong berikan banyak cinta kepada artis Park Shin Hye. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada semua orang yang telah mendoakan artis Park Shin Hye. Artis Park Shin Hye akan kembali menunjukkan penampilan yang baik untuk kalian. Tolong beri kami dukungan yang sangat besar. Terima kasih. Tulis agensi Park Shin Hye Salt Entertainment. Kita pun sebagai penggemar dari Park Shin Hye dan Choi Tae-jun mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. Semoga selalu berbahagia dan langgeng selalu ya guys. Oke guys, begitulah info terbaru yang datang dari pasangan ini. Jangan lupa share ucapan kamu dan juga pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Thanks for watching. Have a good day.